guys, kembali lagi di channel Azril Long. Dan di sini sebelah kanan gua ada Rafael, sebelah kiri ada si Matem John Seton. Jomblo ya. Astaga, bucin ya, salah. Bad side. Legendaris. Guys, anyway guys, di sini kita hari ini kita mau sekolah bareng Azrilon ya guys di sini. Karena di sini jadi di sini gua kasih kalian build dan kalian harus ngikutin guys. Nah, ini sebuah challenge untuk kalian ya. Jadi kalian harus ngikutin build-nya gua gitu. Oke. Okay. Kalau misalkan enggak mirip gimana? Ya nasib. Berarti artinya lu cupu. Gak mirip gimana? Artinya lu cupu. Oke. Kita kasih tahu raja builder sebenarnya berarti ya. Oke, guys. Di sini challenge-nya seperti biasa. Kalian kalau nonton di video gue yang sebelumnya itu ini kalau kalian yang muka lu balik, muka gue di sini. Oh, ini. jadi gini guys. Jadi challenge ini kayak build-nya itu si antara lu atau si Rafael yang bisa ngikutin gue yang paling persis atau paling pokoknya mendekati atau yang paling cepat selesainya itu dua kali menang. Kalau misalkan dua, jadi kita best out of three ya. Iya kan? Jadi yang nilai lo nih. Ya, nilai gua. Nah, di sini jadi yang paling cepat atau paling mendekati sebelum timernya habis itu menangin 500.000. Gimana? Kalau kalah gimana? Kalau kalah ya lo enggak dapat apa-apa. Bayar kita. Enggak, kalau kalah lo bayarin yang menang enggak ada. Kan lo bisa nyerah aja gak sih? Nyerah gak enggak? Entar bagi dua. Nyerah, bagi dua ya, bagi dua. Mana ada anjir. Oh, boleh. Bagi dua. Ada guys, kita langsung aja, tapi sebelum itu guys, jangan lupa like dan lupa subscribe channel ini karena kita butuh makan ya. Segala. Oke guys, kita langsung mulai aja ya. Ya. Kita langsung mulai aja guys. Let's go. Oke guys, kalian masing-masing masuk ke plotnya kalian ya. Circle aja. Iya, masuk ke circle mainnya, circle guys. Circle aja. Ai. Apa? Apa anjir? Iya, pokoknya kalian masih sono. Kalian pokoknya intinya harus ambil blok apa nih? Ih, sabar. Gua selesain build gua dulu ini. Belum. Jadi kita nunggu dulu. Iya, gua harus nunggu. Lo harus nunggu gua dulu, oke? Oke, pertama, challenge pertama adalah ya biasa klasik, semua pasti mau yang namanya rumah. Klasik. Rumah, oke? Oke, gua di sini. Anjir. Dis gampang kok, santai. Lo bisa liatin. Lu build tuh. Lo ngeliatin gua ambilnya juga bisa. Oke guys, kita langsung mulai build-nya. Nih, tab. Sini tab. Kita lihat ya. Kita kasih yang namanya begini dulu guys. Oke. Kita mau namanya build-nya dia lebih kayak di luar gini kayak. Jadi ada balkonnya nih. Oke. Bukan balkon sini, jadi kayak ada apa sih ya? Iya, enggak tahu lah namanya apa. Saya rada lupa namanya. Nih, jadi kalian kalau mau ikutin ngeliatin gitu, boleh dari sini. Sini, hey. Apa? Tar pada bodoh. Tar pada enggak bisa ngikutin aja kan. Lu nih sobat anjir. Enggak, gua buatnya simpel kok. Cuman gini-gini doang kok. Gampang banget ya, cuman rumahnya bentuk L begini, rada simpel. Tuh, begini doang ya. Enggak banyak macam-macam kok, Tem. Beda ini gua salah ya. Gua rusakin lagi. Gua pakai stir. Oke, kita pakai seteri. Pakai stir. Nih, Tem. Apakah Anda yakin bisa ngikutin, Tem? Ya Tem, gue buatnya simple kok. Nggak ribet-ribet amat. Maksudnya setidaknya lu masih bisa ngeliat lah ya detailnya tuh rata-rata bagaimana. Dan gue pakai detailnya di sini pakainya yang diulang-ulang doang kok. Jadi nggak terlalu susah. Di sini gue nggak pakai detail. Jadi rumah dong. Gue nggak pakai detail aneh-aneh kok. Tem santai. Kok Tem doang yang disantain, gue nya kagak. Lu udah jago anjir. Kalau lu mah udah jago. Makannya di sini si Rafael harus ngepur, oke? Okay? Makan emang enak lo. Gak tau ngepurnya gimana tapi. Ngepurnya gimana aja? Iya tuh rumahnya rada ngaco dikit. Gak ada apa namanya? Gak ada indah-indahnya. Kayaknya nah ya ganti deh. Nih gini guys. Jadi si Matem harus buat rumah begini guys. Nah gua kasih challenge gini ke Matem biar apa nih Tem? Biar lu jago build Tem. Oh gitu. Oh, ini ilmu mahal ya? Iya ilmu mahal ini. Gila, mahal, dikasih ilmu mahal guys. Bikin masterclass anjir. masterclass. Ini private build. Nih Tem, jadi kita ini buat atapnya kita yang buat anjir, simple aja lah ya. Kita buat yang simple aja ya Tem lah ya. Yang gak usah aneh-aneh atapnya ya. Anjir jadi rumah dong ini. Jadilah, masa gak jadi. Kita buatnya gak aneh-aneh kok. Jadi bisa tarik nafas sedikit, bisa nyantai dikit. Gua gak kasih detail kayak stairs, kayak ya gitu-gitulah. Oke, sekarang kita buat ini guys. Buat atapnya. Udah gini doang tuh. Oke, buat gitu ya kan. Terus kita di sini buat tangganya guys.
dah gini dong selesai. Habis itu kita tinggal tambahin tear, just pakai apa, pakai stone brick. Ingetin ya kalau misalkan terlalu nafsu buildnya. Woi jre, jangan nafsu-nafsu nih, terlalu nafsu jre. Enggak lah segini belum lah, ini masih EZ lah ya. Oke, udah begini gua nggak pakai aneh-aneh. Ini nafsu anjir lu, ini pakai berapa blok bar? Enggak kok, ini cuman gini doang. Gampang lah ini. Udah gue curi start ya. Gak ada. Jangan anjir, gue ban lo. Orang udah jago nge-build. Dah selesai gitu dong. Gue gak mau aneh-aneh karena nanti takutnya terlalu susah. Anjir, keren banget cok. Oke okay, guys, jadi buildnya udah selesai. Sekarang lo tinggal ngikutin aja Tom. Oke okay. Aduh. Bisa gak tuh? Oke guys, kita disuruh bikin rumah kayak gini kok. Oke guys, gue kasih. Tadi gue build berapa menit tuh? Ya, gak nyampe 10 menit kok. Cuman 5 menit. Gak nyampe anjir, cuman 6 menit anjir. 6 menit doang. Oke okay? Jadi gue kasih timer berapa menit ya enaknya ya. 10 menit kali ya. 10 menit lah ya. Oke. Ayo. Kalau gue 10 menit, dia harusnya bisa ya. Ini gue lupa bikin pilar kayak mana anjir. Ikutin aja nih. Lo bisa nyontek bolak-balik nih. Tuh. Oke okay? Tuh. Oke, mulai. Udah siap semua peserta, sudah siap? Siap. Oke, okay, in 3, 2, 1, let's go. Aduh, sumpah ini gue bingung banget. Ayo lo Tom. Ini berapa anjir panjangnya, gue gak tau. Bener kok, bener. Nah. Ayo bisa yo. Pinter sih gue sih. Ini kita giniin guys, biar si Matem gak bego banget buildnya guys. Belum apa-apa udah kasih metris. Udah kasih metris aja awal-awal, bodoh banget gua. Ayo, fail. Bisa fail. Nah, ini depannya kayak mana anjir dia? Oh. Diem-diem si Azri ini ngedukung Matem sebenarnya. Iyalah anjir, Matem lah. Kasihan Matem. Ayo Tam, bisa Tam. Ini build-nya simple banget ya Tam ya. Fail, lu parah, lu fail, curang anjir. Gua ngapain anjir? Enggak apa-apa. Lu ngapain fail anjir? Lo ikut gua ikut anjir, gua ikut partisipasi di sini aja udah curang kal. Iya anjir, lo bener-bener gak dihitung anjir. Gua cuman have fun anjir tuh. Ayo bisa yo. Ya bisa yo. Oh, tiga doang. Ya Tam, masih metris anjir. Alah. Depannya nih Tam, harus diperbaikin Tam, salah nih, bukan begini. Iya. Nah, ini gua ngapur dikit ya, soalnya si Rafael bisa nge-build. Jadi gua rada instruksiin si Matem. Itu enggak ada pilar itu, enggak ada pilar di sini. Depan-depan sini enggak ada pilar. Nah, enggak ada. Tuh, astaga, matanya rada rabun. Ini yang ada ya? Iya. Iya di situ. Nah. Nah. Wah, gila, udah jadi nih, Sre. Yes, mantap, si Rafael masih ada mau jadi. Anjir, Rafael lu cepet banget, Fel. Kagak ada, mana belum jadi nih. Oh, ini gue masih nyontek guys, begini. Kita di sini kita ancur dikit. Gak ada, mana ada yang mobil challenge ganggu ini. Ah, benar sih. Kasihan cuma Tom. Jadi gue pelan-pelan, gue pelan-pelan. Gue sambil putar lagu deh, Gak ada. Gak ada putar-putar lagu. Enggak, mana ada, gue cuma putar itu gue sendiri aja. Gak. Wih, segila ini udah mirip sih. Ayo, bisa yuk. Oke guys, di sini ternyata perasaan otaknya Matem nggak terlalu connect ya sama buildnya. Jadi next kita buat yang lebih. Buat yang lebih EZ. Tam, apa kabar Tam, sehat Tam? Sumber ini tuh. Lemot anjir, otak gue nggak ngerti. Oke. Oh, bikin aja langsung segaris sama ini, nanti baru di overhang sama ini. Ini latihan observasi ya guys ya. Observasi apa tuh? Ya namanya lo mau. Lo ngelihat bukan ya, lo ngeliatin gitu gimana lo ngelihat terus mengimplementasikan langsung gitu. Oh iya ini langsung lo ya, tanpa tutorial ya man, biar nggak jadi builder tutorial guys. Aduh kayak PP. Oke PP atau nggak coba Gemat. Sama aja, tolong ya Gemat PP ya, tolong lah, tolong diperbaiki ya ini kalian. Next ini harus ikut nih ya. Kenapa gue nyonteknya ke Rafael anjir. Terus gunanya border ini apa gitu? Gunanya itu adanya hari lagi. Aduh. Kalau misalkan kayak gini next
gue jadi ikutin jadi partisipannya ya guys. Nanti siapa nanti gue ajak live umur atau siapa gitu yang jadiin. Terus sih. Ya jadi gue jadi apa muridnya ceritanya ya. Murid. Itu salah tem atau petem astaga. Emang atap salah ini udah bener loh. Salah. Jadi kita ngikutin buildnya lemur gitu ya. Iya. Kan ini nanti di atas ada lagi gitu kan. Tuh. Nah gue bantu dikit ya kalau si Rafael gue hancurin dikit. Anjir. Sabar. Enggak pengen gue ini. Bentar. Pilih kasih challenge. Lo harus dihancurin anjir Rafael. Cabut tas itu. Apa anjir? Enggak bukan. Ini gua kan udah contoh ini sebelah tuh. Lah, kok dihancurin? Kok dihancurin? Oh, nah, gini, iya gitu. Nah. Oke, gua udah mulai pusing, guys. Gua udah mulai enak. Astaga, guys sih. Sedangkan si Rafael udah mau jadi guys semuanya, guys. Sedangkan gua atapnya aja enggak jadi-jadi anjir. Ayo guys, bisa guys, semangat, huh? Matem. Nah. Kalau buildnya begini, salah tem. Kalau gue jadi rumah gadang anjir. Lo kanan kiri aja beda tem, bodoh sekali kau. Ini sampai gue bantuin lo sumpah. Nenek ya. Tuh, astaga matem. Lihat guys, gue bantu lah. Kita bantu sih matem ya guys, udah kalah ini matem ya. Dan ini guys ya. Tiga orang. Nih, orang build apa sih? Masuk. Oke, 20 detik lagi, 20 detik lagi. No. Evel lo belum selesai, Evel. Parah, malah nyebut. Dia berelakan kayaknya deh. Gua belum selesai, apalagi dia ini anjir. Ya enggak apa-apa, dia kan namanya balapan aja. Kasian banget ya gue ya. Ayo guys, maaf ya guys nih. Oke, waktu udah habis. Eh, sabar dong. Tiring, tiring. Ya guys, jadi di cara sini gua kayak kurang imbang gitu ya rasanya guys. Aduh anjir. Oke guys. Udah habis. Udah. Ya masuk rumah gua enggak ada pintu. Masih ya jadi FF lu kan main FF. Aduh, bukan gua lah yang ngomong. Ya kan bener kan FF enggak ada pintu. Kan? Yes, yes. Ya sudah jadi. Oke okay, guys, yang penting waktunya udah habis. Waktunya udah habis. Jadi oke okay guys, jadi di sini guys kita bisa lihat si Rafael yang menang ya guys ya. Enggak dong. Nanti beneran dia copy paste anjir. Lo orang lemot sekali. Ya, tapi gue depannya liat tuh bagus deh, mirip banget. Kayak ada improvisasi gak sih? Enggak. Ini atapnya aja beda tuh kalau misalnya harusnya pada begini. Jahat banget sih anjir. Gak ada improvisasi dong. Oke okay, guys, jadi di sini si rada gak imbang. Gimana nih Tom? No, atapnya baru dia. Jadinya capek. Nyerah. Matem langsung menyerah guys. Gue nyerah guys. Gue bete guys semua. Oke okay, guys. Apalagi di atas kedua kayak gue udah laguna deh. Gue udah enak aja. Oke okay, guys, jadi itu aja guys videonya sih. Ternyata persipannya satu yang menyerah guys. Jadi siapa yang menang? Si Rafael lah, mau siapa lagi? Lo kan nyerah. Oh tapi enggak gini anjir. Ini sebenernya ya. Gimana? Sebenarnya tuh si Rafael kan emang dia udah pro builder kan. Nah sedangkan Matem nih noob builder gitu kan. Jadi yang menang tetap yang noob dong. Rada masuk ada sistem akal. Ini gak sih? Belas kasihan gitu. Sistem anak emas. Gak apa-apa tem, gak apa-apa tem. Kita bagi dua tem. Oh iya bagi okay, dua. Oke okay, guys, jadi pemenangnya guys adalah si Rafael ya guys. Ya sangat-sangat jelas lah ya guys ya. Duitnya mau dipakai buat apa? Ayo kita astaga belakang guys. Wow. Oke guys, jadi itu aja guys untuk video guys. Udah guys, udah kita apa-apa. Duitnya aja itu mesti dibikin begini aja. Astaga, berdebat. Mirip ini tuh, mirip banget ini. Oke guys, jadi itu aja guys untuk video guys. See you guys next. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa guys nonton video kita yang sebelum-sebelumnya juga. Oke, okay? Goodbye.